Assalamualaikum. Baru balik daripada buat sesi rawatan tadi ya. Alhamdulillah. Walaupun bertarung lebih 2 jam dengan bangsa jin, alhamdulillah tidak yang boleh mengalahkan Allah SWT. Okey, pada petang ni saya cuba berapa kali sudah mau makan McD 3 kali pedas ni. Saya doakanlah ada petang ni ya, baik daripada berawatan terus mau pergi ni. Doakan semoga ada kita sampai sudah ni di McD ni. McD Indah Permai. Indah Permai ke apa Sulaman ni? Okey. Semoga ada. Kita mau try ayam goreng McD ekstra pedas 3 kali pedas. Lama sudah mau rasa. Kita mau tes macam mana pedas McD 3 rasa ni. Okey. Okey, kereta pun bersusun baiklah ramai ni. Okey. Doakan semoga ada. Okey. Turn kita ni masih panjang lagi ni. Okey, sebab bila saya tengok kawan-kawan cakap ayam goreng McD spicy 3 kali pedas ni sangat-sangat pedas. Kita mau tengok tahap kepedasan tu 1 hingga 10. Sebab tukang makan kita di rumah nanti ada. Kita mau tengok. Boleh kan? Okey. Harap-harap adalah di depan ni. Ayam goreng McD 3 kali pedas. Ini rasanya kali ke 10. Lebih 10 lah tiada. Setiap kali minta tiada. Kali harap-harap kali ni ada. Warning, add at your own risk. Ui, macam pedas betul pun kan. 3 kali spicy. Kita tengok dan lihat. Okay, kita tengok saya punya stand pun dekat sudah. Ni antara ni iklan-iklan ayam McD ayam extra spicy ayam goreng McD. Okey, kita ambil yang 2 pieces lah. Kita tengok nanti. Waktu maghrib ni malam ni harap-harap kalau dia betul-betul pedas. Toilet lah jawabnya. InsyaAllah. Semoga Allah makbulkan ya Allah. Adalah spicy 3 kali pedas ni. Amin. 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 Dekat saya punya turn. Kita tengok dan lihat. Semoga Allah bagi rezeki untuk merasa bagaimana kepedasan ayam goreng McD ni. Eh, lambat dah. Orang depan pun banyak ordernya. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, ada. Assalamualaikum. Salam. Cik, ada extra spicy ayam goreng McD? Ayam extra spicy ada? Ya, 3 kali pedas. Ada? Ada seafood. Ada apa? Yang 2 pieces McD. Oh, ada 2 pieces ada? Iya. Mau 2 pieces tu? Ala kat ke set? Bagi set lah. Set besar minuman Milo. Minuman Pepsi? Cola? Ya, cola. 2 pieces kan tadi? Ya, 2 pieces. Lagi? Bubur McD ada? Small je kami ada. Small, ambillah small. Lagi? Itu saja. Alright, boleh bayar hadapan. Okay, thank you. RM65. Okay. Berapa kali sudah ni? Baru ada, mati. Alhamdulillah. Baru stok ya, Pak. Ya, ini kali datang banyak. Pedas betul. Pedas. Lagi setiap kali lalu sini mesti ada, mesti ada. Okey, terima kasih.
Ya, ha, dapat akhirnya. Yes. Kita tengok dan lihat. Okay. Tiga kali pedas. Kita tengok dan lihat pedas ke tidak. Okay, cik. Pedas ke ni? Ya. Sangat-sangat pedas. Okay, terima kasih. Thank you. Sama. Yes. Yes. Akhirnya dapat juga. Yes. Akhirnya dapat juga ayam goreng McD 3 kali pedas. Okey, untuk menguji tahap kepedasan ayam goreng ni, ada seorang kita perlu. Dia adalah penguji tahap kepedasan. Sebab kalau dia makan soto, kita rasa soto tu macam minum lada. Nampak kan dia punya tahap kepedasan dia punya soto tu. Jadi kalau dia kata pedas, kita tengok pedaskah betul-betul, kan? 1 hingga 10, kita tanya nanti dia tahap kepedasannya. Okey, kita tengok dan lihat. Okey, kita cari dulu. Kita balik ke rumah, kita makan di rumah santai-santai dengan ayam McD 3 kali pedas. Air pun sudah kita sediakan, satu air besar McD cola. Kalau kita minum-minum mungkin payah hilang kan. Iya. Tak sabar ni Malik. Baru lepas rawatan, jadi maksudnya tenaga sudah habis, kita tambah dengan kepedasan. Okey. Tunggu dan lihat. Bye. Ya, rumah pun dekat sudah kan. Okey. Bila saya tengok YouTube kawan-kawan yang post pasal McD 3 kali pedas ni, lepas tu saya tengok YouTube yang orang sedang post, memang dengan kata tahap kepedasannya sangat-sangat melampau. Tapi kita tengok nanti. Saya tidak tahan pedas, tapi isteri saya tahan pedas. Okey, kita tengok dan lihat. Okey. Maghrib-maghrib ni. Okey, ini adalah makanan yang kita ambil tadi, kita beli tadi. Okey. Kita sudah dengan perasanya. Okey, ini kentang goreng. Yang penting air tadi tu, air tu dulu. Ini ayam goreng McD 3 kali pedas. Macam dak ui pau merau. Kena langalang. Macam dak ui pau merau. Kena langalang. Okey, kita tengok. Ini seperti yang kita cakap tadi, ini adalah orang yang tahan lasak kalau makan lada. Okey. Okey, kita mau tengok dia makan. Okey, kita mau tengok dia makan. Okey. Satu U, satu I. Ingat. Jangan habiskan dodol. Kita tengok. Siapa tu? Kita rasa dulu. Kena dua-dua rasa. Okey, dua-dua rasa. Jom. Mana satu? Jom. Jom, jom. Kena satu, dua, tiga. Okey. Satu, dua, tiga. Oh, pedas dia lambat. Pedas. Still okay. Pedas tu. Still okay. Kita makan dulu lah. Ini baru spicy yang sedap. Tapi still boleh tahan dan sedap lah. Sedap. Kalau 1 sampai 10? Tahap kepedasan 5. 5 je kan? Good job, McD. Tapi kena tambah lagi kepedasan. Macam kurang, tapi pedasnya ni. Enggak, enggak. Okay. Bagi dia 5 aja. Aduh. Okay.
Tadi ngomong kita makan lagi kejap lagi. Pedasnya lambat. Bukan dah pedas. Apa yang saya dapat simpulkan adalah ayam McD 3 kali pedas nih. Dia punya pedas waktu kita makan tuh enggak pedas. Tapi selepas makan tuh dia menyengat di dalam mulut. Memang boleh tahan juga lah kalau bagi saya yang tidak makan pedas nih kan. 7-8 lah pedasnya. Jadi kalau bagi istri saya 5. 5 atau 3? Ha, nampak menurut. Oke. Kita sambung makan dulu. Bye. Tewas. Ha. Pedasnya. Boleh lah kalau saya 7 lah. Tapi masih boleh lah. Macam jadi 3 sudah. Dah jadi 5. Dia punya pedas tu macam lambat kan di mulut. Tak ada. Okey bah. Okey ke? Ha, okey. Spesial biasa aja rasa. Salah beli ya ini. Tak pedas. Cok. Okay. Thank you. Kita makan lah dulu, okay. Okay, apapun, thank you McD. Terima kasih. Okay, nanti keluarkan lagi yang lebih pedas. Bagi dia belum pedas lagi. Kita akan cari lagi produk yang lagi pedas. Okay. Jangan lupa. Nampak tu warna merah. Ini dia antara pelakunya. Alah. Dia makan enggak? Weh, dia makan ayam goreng McD 3 kali pedas, rileks aja. Hai, ayam McD 3 kali pedas kah? Oh, itu ayam biasa. Hai. Dan yang tidak pedas. Apa yang saya dapat simpulkan adalah ayam McD 3 kali pedas nih. Dia punya pedas waktu kita makan tuh enggak pedas. Tapi selepas makan tuh dia menyengat di dalam mulut. Memang boleh tahan juga lah kalau bagi saya yang tidak makan pedas nih kan. 7-8 lah pedasnya. Jadi kalau bagi istri saya 5. 5 atau 3? Ha, nampak menurut. Oke. Okay. Yang lagi pedas. Oke. Okay. Jangan lupa subscribe. Makasih. Bye. Bye.